Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apabila kita ni bercakap mengenai dengan perbuatan mandi, memang pada dasarnya hukumnya adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Bahkan jika kita ni berpuasa dan terdapat hadas besar dalam diri kita ni, maka wajib kita ni mandi hadas besar kerana dipersyaratkan kita ni untuk suci daripada hadas besar. Oleh itu, berbalik semula kepada persoalan tadi mengenai dengan kerap mandi, adakah benar hukumnya makruh? Sebenarnya sebelum kita ni mengatakan hukumnya makruh, kita ni mesti lihat dahulu apa tujuan kita ni mandi itu. Yang pertama, jika kita ni mandi itu kerana bertujuan untuk menyejukkan badan kita ni yang terlalu panas ataupun kerana ingin menghilangkan bau badan, maka hukumnya adalah sebenarnya harus. Dan seterusnya, yang kedua, jika tujuan kita ni mandi hanya untuk bersuka-suka tanpa tujuan tertentu, maka hukumnya adalah makruh. Jadi kesimpulan di sini yang ingin saya katakan adalah memang benar hukumnya makruh jika kita ni kerap mandi tanpa tujuan tertentu. Jadinya kita ni sepatutnya berwaspada juga semasa kita ni mandi itu agar air tidak termasuk ke dalam rongga yang terbuka. Jika air termasuk ke dalam salah satu rongga yang terbuka, maka batallah puasa kita ni. Wallahu a'lam bissawab.